Kita ngambil duku yang rontok nih sama opung Sarah. Sambil lihat di kebon ya. Apa? Dua orang mengambil. Anak-anak ditelepon lagi aturan nanti dia biar datang dia kalau ada. Ini pental ya. Oh ya Tuhan. Segini banyaknya berjatuhan kan? Iya. Iya, banyak. Karena angin. Udah kalian ambil juga? Udah, sikit-sikit kemarin. Kemarin nggak sebanyak ini. Mana yang kuning? Takutnya orang duluan itu. Dia memang kalau enggak dinaik harus dinaik sekarang, kalau enggak dinaikin diambil orang. Jadi setiap minggu harus diambil ini, walaupun sedikit kan. Masih muda teman-teman. Nah teman-teman, buahnya masih muda kan? Yang kuning. Nah jadi teman-teman, kita akan memetik pohon yang ini ya. Kita akan panen pohon yang ini karena ini udah kuning juga ya. Ini juga udah kuning.
Nah, lagi pula sudah ditargetkan orang juga pohon ini, teman-teman. Jadi kita akan panen-panen hari ini, teman-teman. Jangan lupa sampai selesai menonton video kami, teman-teman, di Nongester Family. Udah, Pung? Udah, yuk. Coba lihat buahnya, Pung. Wah, udah kuning. Tapi kayak manis-manis asam, teman-teman. Masih hijau-hijau ya. Nah, ini lagi nana. Pasti hijau-hijau. Gimana, Pung? Manis-manis asam? Ini yang pertama terus matang. Makanya ini habis banget diambil orang. Waktu kalian di kampung juga ini yang diambil. Minggu depan baru bisa ini pulang. Iya, pulang. Tidak karena air. Kita pulang. Coba lihat, Bung, udah berapa banyak buahnya. Loh, segini hampir mau sekeranjang sih. Tuh. Ini mah udah mau setengah keranjang. Opung serius banget, teman-teman. Lagi ini, hah? Angin gede lagi bawa buah ini. Iya, padahal baru kuning udah pada busuk ya. Angin membawa buah lagi ya, yang mana nggak berbuah lagi nanti. Angin kan membawa buah. Dukunya kurang bagus, teman-teman. Kecil-kecil ini dukunya, kecil-kecil buahnya banyak tapi kecil. Karena kurang hujan. Dikatakan cuacanya nggak bagus. Banyak yang rontok emang, Mak? Banyak. Banyak banget. Tinggal di ujungnya sedikit, di bawah-bawah angin itu.